Tumpuan pencegahan COVID-19 di sekolah-sekolah hantara yang turut diberi tumpuan dalam lintas langsung dari Sarawak petang ini. Butirannya kita bersama dengan Abang Wasili, Abang Samad DRTM Kuching. Silakan. Terima kasih Redwin. Assalamualaikum dan salam hormat. Pemantauan suhu badan bagi lebih 1,600 murid dan pelajar dari 4 buah sekolah di Betung akan lebih mudah dilakukan bermula esok. Ini selepas 4 buah sekolah terlibat menerima set imbas suhu badan atau thermal scanner set yang disumbangkan oleh Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas melalui Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Bukit Saban. 4 buah sekolah berkenaan ialah Sekolah Kebangsaan SK Chong Hua, SK Nanga Gayau, SK Sepauh dan Sekolah Menengah Kebangsaan Sepauh. Majlis penyerahan set pengimbas suhu badan tersebut disampaikan sendiri oleh Dato' Amar Douglas yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Saban kepada Guru Besar dan Pengetua Sekolah Terbabit di Sepauh. Beliau berkata dengan adanya kemudahan itu, ia dapat memastikan persekitaran yang lebih selamat kepada para murid dan pelajar serta kaki tangan sekolah berikutan pandemik COVID-19 ketika ini. Dato' Amar Douglas menambah, bagi sekolah-sekolah dengan jumlah murid atau pelajar yang lebih kecil pula, pihaknya akan memberikan tambahan alat pengimbas suhu badan. Pengusaha perniagaan di negeri ini dinasihati supaya mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP di premis masing-masing. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Dave Kumar menegaskan ini susulan peningkatan jumlah individu yang ingkar SOP PKPP. Dedah Datuk Dave, sebanyak 290 kompaun telah dikeluarkan sejak 17 Julai sehingga hari ini. Daripada jumlah itu, 193 pelanggan termasuk pemilik premis makanan dikenakan kompaun, manakala 48 individu dikompaun di kelab malam sementara 49 di premis perniagaan. Kesemua individu dikenakan kompaun kerana gagal mematuhi SOP yang ditetapkan. Datuk Dave ketika dihubungi pemberita di Kuching juga mendedahkan 10 warga asing turut ditahan atas kesalahan di bawah Akta Imigresen. Tegas beliau, polis kini giat melaksanakan penguatkuasaan terhadap pematuhan SOP PKPP khususnya di Bandaraya Kuching. Pemakaian pelidup separuh muka merupakan antara kaedah pencegahan penting bagi mengelakkan penyebaran penyakit termasuk COVID-19. Selaras dengan ini, arahan yang mewajibkan penggunaan pelidup separuh muka di kawasan tumpuan umum atau sesak selain ketika berada dalam pengangkutan awam mulai 1 Ogos ini mendapat reaksi positif dalam kalangan masyarakat. Tinjauan di sekitar Bandaraya Kuching mendapati rata-rata penduduk yang ditemui memberi reaksi positif dan menyifatkan ia adalah langkah tepat kerajaan dalam membendung penularan wabak COVID-19. Untuk buka tu baguslah. Okay, kita kesihatan badan kita. Untuk pakai kita berjalan-jalan lah. Menolongi segala penyakit, nafasan kita. Kami mewajibkan supaya hanya berpat, sebenarnya dah memutuskan rantaian Datuk. Asal kita, yalah, mun makin ketat, teruklah. Kita pun susah juga. Kita pun dapat mula aktiviti harian, apa semua. So, bila benda tak dapat dibendung, kita pun makin jadi senang juga lah. So, bila kita senang, orang lain pun senang, kami aja lah. Memang wajib sebab masa yang penting sebab untuk mengelakkan jangkitan kena itu and faktor usia ya sekira kecil kah besar kah memang wajib pakai mask di sini-sini pun. Memang bersesuaian sangatlah dengan keadaan sekarang sebab kita jaga diri kita dan sama itu kita menjaga kepentingan orang lain lah. Sekiranya kita ada simptom semua batuk, secara automatik kita kawal diri kita daripada sebar kepada orang lain. Jadi kita kena sensitiflah dengan penggunaan mask ni. Memang wajib dilaksanakan. Mulai 1 Ogos depan, individu yang gagal mematuhi peraturan pemakaian pelitup separuh muka di tempat awam akan dikenakan denda RM1,000 di bawah Akta 342 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Di Bintulu, seorang lelaki berumur 59 tahun maut selepas terlibat dalam kemalangan kendiri di Jalan Nyabau semalam. Menurut Pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat, Penguasa Bomba Kanan 2 Helman Main, kemalangan melibatkan sebuah kenderaan pacuan 4 roda berlaku kira-kira pukul 11.26 malam.
Mangsa dikenal pasti sebagai Albert Ato berasal dari rumah jana Batu Matup Julau. Setibanya pihak bomba di lokasi kejadian, mangsa dilaporkan terhumban ke dalam longkang dalam kejadian di kilometer 12 Jalan Nyabau. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Punca kemalangan masih dalam siasatan. Basikal lipat sudah tidak asing lagi dalam kalangan warga kota yang aktif berbasikal sebagai aktiviti untuk bersenam. Selain ia sesuai untuk setiap peringkat umur, malah ia mudah dibawa kerana saiz yang kecil dan ringan. Menurut pengurusi ProTem Klub Basikal Lipat Kuching, Abang Muhammad Khaidir, Abang Suhaili, kebiasaannya aktiviti ini dilakukan pada hujung minggu dan cuti umum bersama ahli klub yang lain. Abang Muhammad Khaidir berkata kayuhan dilakukan sehingga 20 kilometer selain menyertai acara berbasikal rasmi untuk sesuatu program. Kita ada basikal seperti ini adalah basikal saiz 20 dan sebelah saya ada basikal saiz 16. Saiz tayar kita boleh tengok dari segi tayar lah. Yang 16 ini lebih mudah untuk urban lah di bandar. P20 ini kita akan boleh pergi lebih jauh lah. Kita nak pergi sesuatu tempat kan untuk ride. Kita lipat dalam masuk dalam kereta, lepas tu kita buka dan ride. Beliau memberitahu demikian semasa menjadi tetamu dalam siaran langsung Cerita Pagi Sarawak di tebingan Sungai Kuching pagi tadi. Setakat ini, Kuching Foldis yang ditubuhkan sejak November 2019 mempunyai lebih 50 orang ahli. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Bang Mohsin untuk laporan dari RTM Sarawak itu tadi. Kemeriahan mengacau